Selamat pagi, saudara. Kita akan mulai perkuliahan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi semuanya. Pagi. Ya, Pagi. Ya, thank you. Saudara, ini Selamat di pagi, kelas. Pak. Ya, Arkam, good. Syafan, thank you ya. Syafan, saya pagi ini di ruang kelas kameranya itu tidak ada. Jadi saya tidak ada fasilitas, jadi video saya itu off. Nanti Syafan bantu saya ya untuk bisa monitoring kelas kita. Ketua kelasnya Gaby ya sebenarnya Syafan ya? Iya, oh, ada tuh tadi Gaby. Dah. Ada ya? Oke, okay, Gaby sudah ada. Kenapa, Gaby? Aku baru mau pindah ke laptop ya, Bu. Ya, aku sakit, Bu. Iya, nggak apa-apa. Oke, berarti take over dulu sama Syafan ya. Oke, okay. Syafan, pagi ini seperti biasa kita akan, saudara, saya akan sangat menghargai sekali kalau saudara bisa menyalakan kamera. Bagi yang tidak bisa, saya mohon untuk infonya, karena sebenarnya perkuliahan kita ini wajib menyalakan kamera, saudara ya. Di minggu lalu saya ingat hanya satu orang, Syafan, yang menyalakan kamera. Wah, saya apresiasi sekali. Lainnya itu off, saya nggak tahu saudara itu stay tune atau gimana ya. Nah, hari ini ada Arkam. Sebenarnya Arkam nggak usah nyalain, nggak apa-apa Arkam kalau lagi perjalanan. Kasihan juga ya. Take care. Tapi apresiasi. Ya, santai, Bu. Oke, apresiasi ya. Saudara, ini kuliah character building. Jadi, saudara, saya sangat menghargai di awal, menghargai proses, menghargai setiap sikap-sikap saudara yang memang ini ya, terus growing ya. Di dalam kuliah ini ya, itu menjadi salah satu nilai poin tinggi saudara ya, bagi saya ya, di samping nilai-nilai ujian saudara, tugas saudara, tapi lebih kepada sikap-sikap kita. Jadi saya mohon kerjasamanya, koordinasinya, untuk saudara bisa menyalakan kamera, kecuali bagi yang memang kayak tiba-tiba saya nih hari ini, ya di satu komputer kelas yang memang tidak ada kameranya. Jadi saya apresiasi. Dan lebih apresiasi kalau saudara itu ngomong, kalau misalkan, Bu nggak bisa nyalain kamera, Miss nggak bisa, nggak apa-apa, sampaikan saja di chat, itu akan menjadi catatan sikap-sikap saudara yang memang baik ya. Itu aja dari saya, thank you, ini siapa, Muhammad siapa nih? Yang nyalakan kamera. Saya Rehan ya, soalnya namanya agak keputus. Razna ya. Yeah. Ya, fun. Razna, oke, okay, thank you. Arkam hanya tiga saudara ya. Oke, okay, Albert, nggak apa-apa. Ya, apresiasi buat Albert, beberapa lainnya ya. Oke, Gaby sudah back nih. Gaby bisa leading, tadi saya sempat minta Syafan untuk bisa leading. Gaby atau gimana? Gaby siap? Iya. Oke, ya. Selamat pagi, saudara. Agenda kita kelas hari ini, yaitu kita akan mendengarkan presentasi dari kelompok, ya, akan presentasi materi session 3 ya, dari CB Agama. Nah, nanti Gaby minta salah seorang, kemarin minggu lalu Syafan udah pimpin, satu orang untuk doa buka, nanti satu orang untuk doa tutup, itu yang pertama. Lalu waktu presentasi dari setiap kelompok itu, 30 menit presentasinya. Nah, biasanya minimal satu kelompok wajib mengajukan satu pertanyaan, tapi kali ini beda. Saya akan meminta saudara masuk ke dalam breakout room, di sini kita ada berapa kelompok, Gaby? Tolong dicek. Bentar, Bu. 8, Bu. Oke, okay, good. Nanti saya akan bagi saudara ke dalam 8 kelompok sesuai kelompok saudara untuk berdiskusi materi presentasi dan pertanyaannya mau apa. Sekaligus juga nanti saya ada satu pertanyaan untuk saudara refleksi ya. Jadi itu agenda kita hari ini. Saya serahkan kepada Gaby untuk bisa memulai siapa yang akan doa buka. Habis itu langsung kelompok untuk bisa presentasi. Thank you. Silakan, Gap. Baik, Bu. Ini saya boleh milih kan ya, Bu, yang mau doa? Oh ya, terserah. Silakan. Oke, maju.
Jangan cap kalau bisa yang on cap itu yang enggak, yang off cam ini mesti kita tanyain ya, apakah stay tune atau enggak gitu. Jesa aja deh, Jesa Prasetyani. Untuk memimpin doa membuka. Iya, sebelumnya Bu Oki, saya mohon maaf ya karena nggak bisa on cam. Mm-mm. Jadi kita mulai aja buat doa pembukanya. Sorry, Jesa nggak bisa on cam karena apa kalau boleh tahu? Oh iya, Bu. Di sini laptop saya kameranya rusak. Oh, oke, okay, baik. Saya pakai HP, dicoba buka kameranya keluar dari Zoom gitu. Oh, baik, baik. Thank you, appreciate ya Jessica ya memberikan info. Thank you. Iya. Jadi mari Bu Oki dan teman-teman kita doa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Thank you, Jesa. Jesa. Sekarang kita udah boleh mulai ya presentasinya. Mohon maaf, Ibu, karena saya kemarin nggak hadir. Kemarin Ibu di Pok ya, Bu, presentasinya. Kenapa, Gap? Udah berapa kelompok, Bu, yang presentasi? Baru satu. Iya, kan pertemuan ini kita masuk sesi tiga. Sesi pertama kita kan introduction kan, saya bawakan sesi dua, teman-teman membawakan materi sesi dua, dan sekarang kelompok berikutnya membawakan materi sesi tiga. Waktu presentasi 30 menit. Ini berarti di minggu ini kelompok, minggu lalu udah ditentuin belum ya siapa yang gantiin saya buat nentuin kelompoknya? Tadi Syafon ya? Apa Arkam? Belum ditentuin ya, Bu, kelompoknya. Oh, itu kan kalian sudah aturkan kan, Gap? Iya, tapi kan minggu lalu saya sakit, saya nggak... Maksudnya gimana? Saya, waktu minggu lalu saya terakhir ini kan saya nggak ini, Bu, nggak join kelas. Saya sakit. Iya, tetapi pas pada waktu saya kelas di awal, saya kan sudah kasih tahu... Sudah dibagi kelompok dan siapa yang presentasi sudah tahu kan ya hari ini siapa yang presentasi, betul? Kenapa Ibu? Maaf putus-putus. Hari ini sudah pada tahu kan siapa yang presentasi? Saudara silakan resen bagi saudara yang memang presentasi untuk sesi 3 ini. Saya izin share screen ya. Oke, okay, thank you. Oke, selamat pagi semuanya. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang knowing what or who God is. Anggota kelompok kami ada Nadine, ada Jesseline, Jessa, dan Florence. Hanya 4 orang ya? Ini Nadine yang cowoknya aja ya? Iya. Oke, good. Silakan. Silakan, Jesseline. Nah, pemahaman atau pengenalan manusia? Pemahaman atau pengenalan manusia terhadap Allah yang diimani itu mempengaruhi kehidupan manusia, baik itu cara berpikirnya, pengambilan keputusan, maupun tindakan yang dilakukan. Nah, sumber utama untuk mengenal Allah itu bisa melalui kitab suci atau kitab keagamaan. Sedangkan sumber lain itu bisa melalui peristiwa, kejadian, pengalaman, hati nurani, maupun melalui ciptaan Allah itu sendiri. Pengenalan Allah berdasarkan kitab suci itu merupakan
pengenalan khas dan baku tidak berubah. Sedangkan kalau pengenalan melalui cara-cara yang lain itu memerlukan keterbukaan hati dan pikiran, kepekaan religius untuk bisa mengetahui kehadiran Allah dan bisa mengetahui apa yang menjadi kehendaknya. Oke, selanjutnya pengenalan Allah melalui kitab suci akan dijelaskan oleh teman saya, Florence. Ilmu tentang ketuhanan dalam Islam disebut dengan tauhid. Tauhid adalah suatu konsep teologi Islam yang menegaskan hakikat keesaan Allah SWT. Ilmu tauhid tidak ada artinya apabila tidak dilanjutkan dengan iman. Iman juga tidak benar apabila tidak didasari oleh ilmu yang benar tentang keesaan Tuhan. Apalagi tidak diwujudkan dengan amal ibadah dengan menjaga hubungan yang baik dengan Tuhan dan hubungan yang baik dengan sesama. Sedangkan pada pandangan Kristiani, Katolik pada dasarnya mengakui adanya Tuhan sebagai Allah yang Esa, sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di alam semesta, termasuk manusia, Trinitas. Dari kata bahasa Latin, Trinus artinya tiga. Ada tiga pribadi dan hipostatis yang sehakikat konsubstansial, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Konsep dasar memahami ketuhanan dalam agama Hindu adalah konsep itu satu dan dipuja dengan berbagai cara dan jalan berdasarkan etika. Konsep agama Trimurti atau tiga kekuatan Tuhan dalam manifestasinya, Brahma sebagai pencipta, Vishnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur atau mengembalikan ke asalnya. Sedangkan konsep ketuhanan dalam Buddhisme terdapat dalam kitab Udana terminologi Ajatam, Apnutam, Akatam, Asankatam yang artinya tidak dilahirkan, tidak dijelmakan, tidak diciptakan dan yang mutlak oleh dan yang mutlak adanya. Sedangkan Konghucu lazimnya penyebut Tuhan dengan istilah Tian. Tian adalah Maha Pencipta alam semesta. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya, Bu. Untuk bagian ini akan saya jelaskan, yaitu mengenal Allah melalui alam. Nah, bumi mengandung di dalamnya berbagai lapisan kehidupan yang dalam keberlangsungannya saling terkait satu sama lain. Di dalam laut terdapat berbagai lapisan kehidupan. Ada yang di dekat pantai, di dekat laut, di dasar laut, dan di permukaan laut. Juga ada kehidupan di dalam sungai, di danau, di daratan, di daerah dingin, daerah panas, daerah kering, hingga dataran tinggi dan udara. Keseluruhan lapisan kehidupan itu disebut biosfer, yang diambil dari kata Yunani, bios yang artinya hidup, dan sphere yang artinya bola, yang terdiri atas ekosistem-ekosistem yang tak terhitung jumlahnya. Ekosistem berasal dari kata Yunani, oikos, rumah, dan sistema yang berarti keseluruhan. Dimaksudkan sebagai unsur kehidupan sebuah lingkungan yang merupakan sebuah sistem, yaitu seluruh keseluruhan yang terdiri atas bagian-bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Bumi sendiri dipandang sebagai suatu ekosistem yang besar, yang di dalamnya terdapat berbagai ekosistem kecil yang saling berinteraksi satu sama lain. Di dalam ekosistem itu, manusia hanya merupakan mikrokosmos di tengah makrokosmos, atau hanya salah satu tetesan kecil di tengah lautan luas. Selanjutnya, alam semesta sebagai penampakan Tuhan. Aliran spiritual memiliki satu keyakinan mendasar bahwa alam lingkungan, termasuk manusia di dalamnya, diciptakan Tuhan yang indah dan baik, tidak semula. Alam adalah emanasi, pancaran atau mengalir keluar dari Tuhan itu sendiri. Agama-agama yakin dan percaya bahwa Tuhan berbicara kepada kita, umatnya, melalui fenomena alam yang kita lihat sehari-hari. Selanjutnya. Nah, oleh karena itu, alam semesta atau universum adalah
tanda kelahiran kehadiran Tuhan. Alam semesta adalah epifani atau penampakan Tuhan itu sendiri. Dalam perspektif filosofis, wujud Tuhan dapat diamati dari keberadaan alam semesta sebagai makrokosmos yang tidak mungkin mengalami sebuah keteraturan hukum bila tidak ada pengatur yang disebut Tuhan. Manusia penting untuk mengaktifkan kepekaan religius dan spiritualnya agar mampu memaknai banyak fenomena alam di ini dalam terang iman akan kehadiran Tuhan dan penyertaannya dalam kehidupannya. Adanya dunia dan proses evolusinya dalam dinamika waktu yang panjang tidak mengurangi kualitas nilai luhur alam semesta sebagai ciptaan Tuhan, sekaligus sebagai tanda kehadirannya yang menakjubkan. Lingkungan alam tempat manusia hidup merupakan sebuah realitas yang bernilai intrinsik pada dirinya sendiri. Nilai intrinsik lingkungan alam diberikan Tuhan sejak proses penciptaan dan berlangsung sampai sekarang hingga masa depan sepanjang keberadaan alam ini. Pandangan dunia antroposentris yang telah membawa dampak kerusakan serius pada lingkungan bertentangan dengan pengakuan akan dimensi keilahian dalam ciptaan Tuhan itu sendiri. Dan lingkungan alam adalah sebuah faktisitas atau kenyataan yang terberikan oleh Tuhan untuk manusia. Karenanya, lingkungan alam adalah berkat istimewa Tuhan yang perlu disyukuri oleh setiap manusia. Bentuk syukur untuk merealisasikan adalah sikap tanggung jawab manusia dalam menggunakan, menjaga, dan melestarikan lingkungan alam. Selanjutnya, yang terakhir dari bagian ini adalah makna mengenal alam melalui alam. Istilah mengenal Allah melalui alam merupakan ungkapan rohani religius, sehingga harus dimaknai sebagai rohani spiritual. Salah satu makna penting dari istilah ini adalah kalau dalam iman kita mengatakan bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan bagi kita, lalu itu menjadi nyata bagi kita justru dalam dan melalui alam ini. Kita hanya bisa hidup karena ada makanan dan minuman dan udara sehat yang senantiasa kita konsumsi. Melalui alam, kita bukan hanya mengenal, melainkan merasakan dan mengalami kehadiran Allah dalam hidup kita yang selalu menyertai kehidupan kita. Dengan kesadaran pemaknaan ini, maka sebenarnya alam lingkungan yang kita diami ini sudah memiliki nilai yang sangat tinggi dan mendalam bagi kita. Alam adalah pemberian Allah kepada kita dan Dia hadir dalam pemberiannya itu. Maka kalau alam kita hayati sebagai wujud kehadiran Allah yang menghidupkan kita, apakah sepantasnya kalau kita mengambil posisi sebagai merusak alam atau membiarkan menuju kepunahan? Yang berarti juga kebinasaan bagi kita. Sekarang ini alam sudah semakin menuju ambang kepunahan. Nah, pandangan dan sikap perilaku manusia terhadap alam tidak hanya tertuju pada alam itu sendiri, melainkan terarah juga pada Allah sebagai pencipta dan pemberinya. Ujung dari semuanya itu adalah bencana bagi kehidupan manusia, yang keberlanjutan kehidupannya bergantung pada alam sendiri. Pemahaman dan kesadaran dalam ini seharusnya menjadi titik tolak bagi kita dalam mengembangkan pandangan, sikap, dan perilaku yang semakin tepat terhadap alam, lingkungan, dan hidup kita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Mengenal Allah melalui sesama. Manusia sebagai sesama bagi yang lainnya. Seperti istilah mengenal Allah melalui alam, demikian juga istilah mengenal Allah melalui sesama tidak bisa dimengerti secara harfiah. Seakan-akan kita bisa melihat Allah secara kasat mata dalam diri sesama. Ini adalah ungkapan atau istilah rohanis religius, sehingga harus dimaknai secara rohani atau secara religius atau spiritual pula.
Semua agama meyakini satu kebenaran religius dasar, bahwa setiap subjek manusia merupakan makhluk yang bernilai luhur dan mulia. Satu keluhuran esensial insan manusia seperti ini didasarkan pada suatu keyakinan religius bahwa semua manusia sungguh diciptakan oleh Allah. Kedati pun semua manusia lahir di dalam suku, ras, agama, etnis, dan bangsa yang berbeda-beda, namun sejatinya hakikat setiap manusia sesama adalah makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, merasa dan mengalami kehadiran Allah melalui sesama. Semua umat beragama mengimani atau meyakini bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang Maha Pembaik bagi kita, yang menolong, memperhatikan, membantu, menyayangi. Namun kita merefleksikan atau merenungkan lebih mendalam, sesungguhnya kasih sayang dan segala kebaikan Allah itu sampai kepada kita dalam dan melalui sesama. Ketika kita masih kecil dan tidak berdaya, kita hanya bisa bertahan hidup karena kasih sayang dan bantuan orang-orang. Melalui orang-orang yang paling dekat dengan kita, orang tua dan saudara lainnya. Semakin lama kita hidup, semakin banyak orang yang berjasa dan berkontribusi dalam kehidupan kita. Tanpa kehadiran orang lain, kita tidak mungkin bisa hidup lama. Kasih sayang, perhatian, bantuan, pertolongan, dan berbagai kebaikan yang dilakukan pada kita yang membuat kita bisa bertahan hidup, bahkan menjalani, mengalami kemajuan. Semua itu dapat kita maknai dalam wujud kehadiran Allah, menghadirkan Allah dan kebaikannya kepada sesama. Pemahaman akan hal ini tentu sekaligus menyadarkan kita bahwa kita sendiri merupakan penampakan wajah Allah dan kebaikannya pada sesama. Tentu sesama yang dimaksud ini terutama adalah mereka yang sangat membutuhkan. Kepada orang-orang yang kurang bernasib baik, inilah kita yang memiliki kemampuan, yang harus memiliki kepekaan religius. Mereka terpanggil secara khusus menampakkan wajah Tuhan dan membagikan kebaikannya kepada mereka. Mereka harus bisa melihat dan merasakan bahwa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan yang sampai pada mereka melalui kehadiran kita pada mereka. Selanjutnya. Nah, sebagai penutup, mengenal Allah dan keadaannya itu adalah hal yang sangat penting ya bagi manusia. Dan pengenalan akan Allah itu bisa ditempuh dengan berbagai cara, baik itu melalui kitab suci yang memuat konsep yang jelas tentang siapa Allah itu, bisa melalui alam yang menampakkan jejak-jejak kebesaran Allah, dan bisa melalui sesama. Kita bisa merasakan dan mengalami secara nyata kehadiran Allah dengan segala kebaikannya melalui sesama dalam kehidupan kita. Terima kasih. Oke, terima kasih ya untuk kelompok yang sudah presentasi. Nanti materinya tolong dikirim kepada saya. Catatan saya, saudara, ya ini kan sudah presentasi kedua. Saudara, kalau saudara ingin mendapatkan di dalam tugas-tugas presentasi yang baik, tolong bisa ditambahkan sesuai instruksi saya ya, yang saya sudah pernah kirim di WhatsApp grup ya. Saudara, pada waktu presentasi tidak membaca teks ya, tetapi poin-poinnya apa, saudara coba kupas.
Apalagi di sini kan beberapa karena satu dan lain hal tidak bisa menyalakan kamera. Jadi saya tidak bisa notice juga ya pada waktu presentasi. Kayaknya membaca teks sekali ya, tapi karena videonya off juga nggak bisa recognize. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, seperti yang pernah saya sampaikan di WhatsApp grup, tolong nanti ditandai ya dari apa yang saya. Itu kalau presentasinya disertai juga dengan case study, saudara, ya. Ada kasus-kasusnya di dalamnya untuk kita bisa diskusi interaktif. Jadi tolong tambahkan. Jadi nanti untuk kelompok berikutnya, tolong ingat materi presentasinya bukan hanya ya materi dari CB, saudara, copy paste, tetapi juga ada studi kasusnya untuk kita bisa diskusi. Lalu kalau ada videonya juga boleh. Ya, jadi mohon untuk hal-hal ini menjadi satu awareness, saudara, untuk presentasi ke depan bisa lebih baik lagi. Tapi by the way, thank you untuk setiap kelompok yang sudah presentasi. Untuk kelompok ini, mari kita berikan applause, saudara, ya. Oke, mungkin boleh stop share. Nah, materinya bisa tolong taruh di chat ya. Lalu, saudara, saya akan membagi, saudara, ke dalam breakout room. Jadi kita ada 8 atau 9 ya, Gaby? Tadi Syafan bilangnya? 9, Ibu. Hah? 9. Tapi kelompok yang 9 itu masih kurang satu orang, Bu. Terus di kelompok 7. 9 jumlahnya berapa, Gaby? 9, ada kita di kelas ada 30, kalau di berdasarkan BIMA ada 35 orang, Bu. Cuma di grup itu dengan ibu kan 32 orang, berarti baru 31 orang yang join grup, berarti masih ada 4 orang yang nggak join grup. Oke, nggak apa-apa, nanti kasih tahu saja siapa yang nggak join grup. Yang 9, kelompok 9 ini posisi sekarang ada berapa orang jumlahnya? Jumlahnya ada berapa, Gap? Jumlahnya ada 32, Ibu. Enggak, yang di kelompok 9-nya ada berapa? 9 cuma 2 orang. Oke, enggak apa-apa. Bisa sih, Bu, ngoper dari kelompok 8 ke kelompok 9, jadi dia 3 orang. Jadi mulai dari kelompok 7 sampai kelompok 9 cuma 3 orang. Oke, Gaby bisa tampilkan posisi kelompok pembagiannya di share script atau gimana? Boleh, aku share. Sekarang kita bereskan ya, siapa yang belum masuk ke dalam kelompok. Sebelum saudara, tadi ya, saya sudah posting di chat, tolong juga... ya, jadi saudara nanti masuk ke breakout room dengan 9 kelompok. Lalu saudara wajib mengajukan satu pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Yang kedua, saya minta saudara berefleksi. Itu pertanyaan kedua, saya sudah copy paste. Silakan saudara nanti masing-masing. Nanti kita masuk kembali ke main room. Lalu nanti saya akan minta setiap individu untuk bisa menyampaikan pendapatnya ya. Silakan. Jadi bisa share. Sebentar, Bu. Laptop saya error, nggak bisa ke-share. Oke. Okay. Syafwan bisa bantu? Syafwan? Syafwan, halo? Syafwan, dengar suara saya nggak? Iya, dengar, Bu. Kenapa, maaf? Untuk yang Gaby punya, itu di Excel ya, Gap? Link-nya bisa, ini nanti Syafwan bisa tampilin. Google Doc, saya kirim ulang ya, Bu. Tolong bantu tampilin ya, Syafwan, ya. Share screen, iya ya. Arkam sudah ganti device ya? Sudah, Bu. Oke, good. Mana linknya? Bentar. Udah, Syafwan. Iya, ya. Makasih ya. Ya, Syafwan tolong tampilkan. Nanti Gaby leading. Jadi kita akan posting siapa yang belum masuk ke dalam kelompok. Udah kelihatan kan? Oke, udah. Jadi kelompok 1 coba pelan-pelan, itu ada 4 orang ya, kemarin yang presentasi ya, Jonathan minggu ya. Minggu lalu ya. Good. Terus kelompok 2 hari ini ya, ada 4 juga ya, oke, good. Lalu kemudian kelompok 3,
Oke, 4 orang cukup saya pikir untuk minggu depan sesi 4 ya. Karena minggu depan kita GSLC, saudara ya. Jadi nanti presentasinya sesi yang kelima. Terus kemudian, jadi saudara gini, kalau saudara dapat hari itu, minggu depan kan GSLC nih, saudara ya, di forum. Jangan lupa, saudara posting di forum ya, apa yang menjadi diskusi kelas. Karena itu selain keaktifan saudara juga bentuk presensi ya, kehadiran saudara. Jadi kalau kelompok pas misalkan minggu kelima presentasi, dan materi sesi lima itulah yang dibawakan. Lalu kelompok 4, sudah 4 orang, good. Kelompok 5, sudah 4. Kelompok 6, coba, Syafan. 6, cukup. Kelompok 7, baru 3. Ini ketuanya siapa? Boleh ditandai enggak dari yang pertama? Tolong, Syafan, bantu bisa tandain. Supaya Gaby juga gampang nih. Ini ketuanya siapa? Jonathan, ya? Bu, saya enggak bisa edit ini, Bu. Ya, Gaby, tolong, Gaby. Sorry, sebentar ya, diubah. Ya, ketua kelompok 1 siapa? Boleh kasih info, Jonathan? Jonathan, Dimas, Stella, Andika bisa kasih respon. Siapa ketua kelompok kalian? Dimas, Stella, Andika, are you there? Enggak apa-apa deh, Bu, saya... Materi PPT-nya sudah dikirim kepada saya kah, Jonathan? Syafan udah bisa belum? Di refresh lagi. Jonathan, materi PPT-nya udah dikirim ke Ibu kah? Dimas deh saya tanya, Dimas, Stella, Andika. Saya udah info grup untuk ngirim ke email saya dulu, nanti saya satuin terus saya ngirim. Oke, iya, nanti kirim, berarti kirim ke Gaby dulu ya, baru nanti ini ya. Satukan. Oke, thank you Gab. Halo. Ini ketuanya. Gimana? Sudah kemarin kalau yang PPT-nya sudah dikirim sih, Bu, di email kan ya? Oke, iya. Thank you John. Iya, yeah, thank you Jonathan. Sama okay. Ketuanya enggak apa-apa deh saya, Bu. Oke, iya. Ditandain saja ya supaya Gaby juga bisa ini ya, nanti langsung ke ketuanya yang kelompok 2 ini, Jesselyn ya ketuanya ya. Oke. Ya, Bu. Oke, good. Lalu kelompok 3 yang akan presentasi next ya, itu ketuanya siapa? Raka, Benedicto, Fajar, Tania. Ketua kelompoknya siapakah? Halo, are you there, Raka, Benedicto, Fajar, Tania? Please, boleh respon? Belum ditentuin, Bu. Oke, nanti tolong tentukan supaya bisa satu pintu koordinasi ya. Kasih info ke kepala ke ketua kelasnya ya. Oke, ya, Bu. Oke, thank you. Sama. Thank you, Fajar. Oke, kelompok 4. Gaby, Regina, Kevin, Karim. Siapa, Gab? Siapa? Saya aja. Oh, oke. Okay. Yeah, iya. Oke, kelompok 5. Bintang, Ilham, Ananda, Dewa. Halo, saudara, are you there? Bintang, Ilham, Ananda, Dewa.
Saudara, ini kalau nggak ada orangnya, nanti saya minta izin remove-remove saudara, boleh nggak? Kalau saudara memang tidak ada di sini. Bintang Ilham Anal Dewa bisa respon? Nggak ada orangnya ya di sini ya? Yavan, ada nggak di sini? Oke, thank you Ilham ya. Saudara, nanti kalau ke depan tidak aktif kelas, saya minta izin untuk merimove ya nama-nama saudara kalau saudara tidak bisa saya panggil dengan dan tidak memberikan respon. Mohon maaf ya untuk hal itu ya. Oke, thank you Ilham. Konfirmasi tolong segera ditentukan ya. Oke, yang lain kelompok 6 siapa ya? Halo, untuk kelompok 6 saya, Bu. Oke, okay, good, thank you. Thank you, Albert. Ya, Bu. Oke, okay, kelompok 7. Bu, maaf izin bicara, Bu. Ya, silakan. Ini siapa nih? Saya Aldia, Bu, kelompok 7. Jadi, gimana? Saya udah hubungin ke Siti Mutia. Katanya kelasnya dia udah ganti, udah nggak di sini lagi katanya. Oke, jadi cuma ada dua ya? Iya, M. Novel juga saya udah hubungin, nggak respon, Bu, dari kemarin. Oke, Bi, kalau Siti pasti sudah move ya, berarti ini Aldio mesti dibantu, karena hanya Aldio dan Novelnya, Novel ada di sini nggak ya? Coba, lihatin, Get, Novel. Nggak ada, Ibu. Oke, nanti tolong WA Novel ya, Get, ya. Gimana update-nya ya? Dia udah join grup. Kenapa? Gap? Saya cek dulu dia udah join grup WA belum. Oke, tolong ya M. Novel ya, supaya Aldio juga jangan sampai sendirian nih. Oke, kelompok 8 gimana? Kelompok 8, Grand Jose ini baru join grup WA, Ibu. Green Jose baru join di WA ya. Di kelas ini Green Jose hadir? Jose? Hadir, Bu. Oke, ini nanti kalian udah diskusi belum ya? Kalau ketua kelompoknya siapa, Jose? Belum. Oke, nanti didiskusikan ya. Oke. Iya, kita sekarang diskusi nih. Thank you ya, Jose ya. Lalu kelompok 9 Tasnan sama Andreas, baru dua. Boleh kasih respon? Iya, halo, Bu. Gimana? Ini siapa nih? Suaranya Andreas. Siapa nih? Gimana, Andreas? Saya masih aja ketuanya ya? Yeah. Kalau gitu, gini boleh nggak? Halo? Ya. Gimana? Kan saya kemarin kan jadinya join kelompok 9, Bu. Oke. Tolong masukkan Hansel ya? Hansel ya? Enggak, Arkam. Arkam. Arkam tolong dimasukkan ke kelompok 9, bisa? Arkam ini udah join grup WA atau belum? Belum masuk. Oh, belum masuk. Oke. Okay. Thank you konfirmasinya ya, Arkam. Ya, Bu. Oke, okay. Tapi baru Arkam agamanya apa? Sorry. Islam. Oke. Okay. Terus yang Green Joseph sekalian bisa diinput, Jose? Saya Kristen. Oke, okay, tolong dimasukkan. Nah ini, Gaby, yang belum masuk itu berapa orang, Gap? Berapa, Ibu? Belum 4 masuk. Orang ya tadi ya? Iya, tapi kan ternyata Siti itu udah nggak aktif, berarti sisa 3 orang, Ibu. 3. Jadi kelompoknya gini aja, karena Aldio kan kasihan sendirian tuh. Jadi 8 kelompok aja deh. Iya boleh, Ibu, dipadatin aja. Ibu, tapi saya mau info, Naufal itu join grup WA, saya baru ngechat dia buat nanya dia gimana. Iya, soalnya kalau cuma 2 orang, ya kasihan juga nanti Aldionya ya. Berarti Siti Aldi izin hapus ya, Ibu? Siti dihapus. Sorry, itu berapa orang lagi yang belum dikonfirmasi jadinya? 3 ya? 3, tapi kan ini tadi yang baru ngomong Arkam ya? Tinggal 2 ya? Baru mau join grup. Berarti udah pas, Ibu. Nanti berarti... Oh, ya. Ya udah berarti tetap 9 kelompok. Cuman yang kelompok 7 tolong diperhatikan supaya bisa masuk karena hanya 2 orang. Kalau kelompok 9 masih mending 3 orang. Berarti yang mau dirombak mulai dari kelompok 7 sampai 9 ya, Bu.
Kalau nambahnya cuma 2 orang kan, Gap? Kalau 2 orang masukkan kelompok 7. Nah, nanti saya tanya Andreas. Andreas, kalau kalian 3 orang, apakah sanggup? Sanggup sih, Bu, kalau aktif. 3-3-nya. Oke. Okay. Iya, soalnya ada buat video juga, loh. Jadi ini saya tanya juga supaya saudara juga hitung-hitung kekuatan, kan? Karena kan video apa kampanye ya, itu kan juga harus dibuat sesuai kelompok ini. Jadi saya mau pastikan saudara ada berat nggak di sana? Karena saya mau sungguh-sungguh tolong saudara supaya nggak jadi berat. Gimana, Andreas? Andreas, Tasnan, Alkam, oke ya? Oke kah kalian 3 gitu? Bikin video ya? Yes. Cukup jadi, sih ya, buat 3 orang. Sanggup kurang nggak? Perlu tanya Andreas juga sih, pendapat dia apa. Tiba-tiba ada yang ngechat saya di WA nih, udah ada satu orang penambahan lagi yang belum masuk grup dan belum. Iya, masukkan di 7 deh, 7 ini. Iya, baik. Andreas, Arkamnya sih nggak masalah ya, Arkam ya. Nggak masalah, Bu, saya ngikut aja. Kalau Rasnan gimana? Kalian cuma 3 nih. Saya juga nggak masalah sih. Oh, oke. Okay. Jadi oke okay ya. Nanti kalau ada kesulitan apa, let me know ya supaya tetap bisa jalan proposal apa. Kampanyenya dan kampanyenya juga nanti video akhirnya ya. Kalau kalian tidak ada masalah ya oke okay, ya. Berharap bisa jalan. Good ya, apresiasi. Terus yang 7 coba get. Oke, okay, ini sudah ada 3 Aldio, ada 3. Ini berarti kurang satu lagi ya Gabe ya. Yang belum konfirmasi ya Gabe. Halo, Gaby. Oh, maaf, Bu. Saya dari tadi ngomong ke mute. Oh, oke. Okay. Berarti ada masih kurang satu, Bu. Karena yang baru confirm kan hari ini tuh Daniel sama Arkam. Nah, kan ada 3 orang yang masih ini kemarin. Masih. Berarti tinggal satu ya? Info. Iya, tinggal satu. Oke. Okay. Saya mau nanya Aldio nih. Aldio, ini 3. Berarti nanti nambah satu lagi. Katakanlah masuk di kelompok Aldio. Bisa jalan ya, Aldio ya? 4 ya? Gimana, Aldio? Mudah-mudahan, Bu. Oke. Okay. Nanti harus optimis dan semangat. Sudah gini. Siap. Sudah gini, saya itu sangat menghargai proses. Sudah nanti kalau di dalam perjalanannya ada kendala 1-2 hal, namanya juga kelompok ya, saya tahu saudara ada yang kerja, ada yang di kantor, ada yang macam-macam lah ya. Saya tahu gitu, saya paham sekali. Cuman let me know kalau ada kesulitan, supaya solusinya apa kita bisa pecahkan ya. Jangan sampai nanti pas di hari akhir, Bu, tugasnya nggak dibuat lah. Kalau nggak dibuat kan nanti saudara tidak dapat nilai, sayang sekali ya. Jadi coba ya Aldio ya, berproses 3 dulu, nanti tambah 1 orang. Nanti kalau misalkan diputuskan saja siapa ketua kelompoknya, kalau misalkan Bu ini nggak bisa dihubungi atau apa, ada dinamika, buruan kasih tahu saya. Supaya siap, nanti Bu, kita pecahkan solusinya ya. Iya, siap. Sekali lagi, saya sangat menghargai proses kok saudara dan sangat memahami saudara. Asalkan saudara proaktif lah, kasih tahu saya. Oke, kayaknya sudah beres ya Gaby ya, kelompok ya Gab. Udah Ibu. Bisa kita ini ya, kita close, lalu kemudian nanti Gaby tinggal koordinasi untuk materi presentasi dan juga inputan saya tadi. Overall, thank you. Nah, saudara, silakan masuk ke dalam kelompok. Saudara mau diskusi berapa menit nih untuk 2 pertanyaan yang saya ajukan di chat ya. Satunya refleksi pribadi, satunya lagi berkaitan dengan minimal 1 kelompok mengajukan 1 pertanyaan kepada kelompok yang presentasi. Saudara mau berapa menit? ...15 menit atau 20 menit cukup, terserah, saudara. Mau berapa menit? 20 menit. Oh, 20, Gap. Ini berapa menit lagi, baru kelar-kelar? 10.50. Jadi kita masih punya waktu 45 menit. 20 menit aja, Ibu, biar 15 menit sisanya pembahasannya. Iya, 25 menit sisanya ya. Oke, kita ada 9 ya. Option. Oh, ini kok tulisannya 30 menit ya, nggak bisa di. Jadi aja deh, saudara. Ini kok nggak bisa diubah. Tulisannya 30 menit, tapi nanti setelah 20 menit saya close room ya.
Oke, silakan saudara masuk ke room. Oke. Okay. Yes. Yo, masuk. Ini kita. Sistem baru apa gimana? Ini bikin pertanyaan, udah ada pertanyaan bu, buat yang tadi. Dari gua sih belum sih. Kalian tapi tahu presentasi apa tadi? Ya kalau dari, kalau dari judulnya sih mengenal Tuhan apa melalui alam. Udah itu. Melalui alam. Iya. Tuh ya kalau butuh apa referensi kalau mereka ngomong apa aja, gue nggak ikut tadi soalnya lagi bobo. Ya mengenal Tuhan sih, tapi gue nggak ada yang dapet nih pertanyaan apa tadi, nggak ada. Apa ya? Yang mati gue. Aduh. Tuh gue di chat ada pertanyaan tuh.
pertanyaan canangan sih kalau kita belum ada. Gimana kalian? Bisa sih. Ini sih bisa. Oke. Itu bisa bikin alternatif. Oke, bisa masih. Emang diminta berapa pertanyaan ya? Per kelompok masing-masing ya satu. Kayak kemarin. Kayak kemarin. Bedanya nih ditambahin break room aja. Oke deh. Paling sama ini sih, itu yang di atas tuh. Apa tuh? Yang ibunya nanya tuh, yang melalui kitab suci, ada mengenal konsep tentang apa atau siapa Allah yang Anda imani. Anda tidak lupa, blablabla. Ini mungkin suruh diskusi ini juga sih, yang atasnya. Coba sih. Ini Bu Oki ngirim via chat. Masuk gak, Jonathan? Kan lu telat. Ya. Via chat gue lihat. Oh ini ya, mana ya? Di WA apa di itu? Enggak, di chat Zoom, di chat Zoom. Oh iya. Ada dua hal, yaitu ajukan pertanyaan, terus melalui kitab suci. Pertanyaan apa? Lebih mendalam, lebih. Kalau ada yang mana lebih rasa pada Anda lebih mendalam pengenalannya, lebih merasa kehadirannya dalam kehidupan. Ya, ini bisa sih kalian jawab random. Ya, gue sih udah megang jawaban sih kalau emang gak dijawab orang lain. Soalnya itu nanti kan dia mintanya per orang, apa ditanyain per individu tapi random. Cuman kalau yang jawab apa yang pertanyaan kelompok ini nih. Oh, yang pertanyaan kelompok itu ya. Satu aja. Kalau yang satunya ini individu ya, kita jawab sendiri-sendiri. Iya. Tergantung ada yang nanya. Tergantung ibunya nunjuk. Oke. Paling gitu.
Jonathan atau Stella atau Andika, gue mau nanya, itu kan ada assignment kelompok. Kita ngirim masing-masing apa gimana? Yang itu ya assignment kelompok ya. Iya. Yang 2 sama 3 dari gua lihat isinya sih ya proposal sih itu. Cuman gua emang gak gua enggak pernah ngumpulin assignment kelompok ya, mesti individu biasanya. Nah, itu gimana itu? Nah, iya makanya yang kelompok itu gimana? Atau mau hit or miss aja tah, coba kita kumpulin sama-sama. Hit or miss. Ya. Gue juga mikirnya sih kayak gitu. Jadi masing-masing tetap ngumpulin. Oke, okay, oke. Okay. Tapi di kelompok. Cuman kan bentuk laporannya itu loh. Bentuk tugasnya itu. Yang kan gue lihat ada 2 tuh. Assignment 2 sama assignment 3. Yang assignment 2. Jonathan, gimana? Ini Bu. Oh, ini. Nah, ini langsung aja tanya Kak. Nah, gimana? Untuk pertanyaan udah di chat sih, Bu. Oke, okay, good. Good. Yang refleksi gimana, Dimas? Yang pertanyaan refleksi, bagaimana sih pengalaman kita bersama mengenal Tuhan lah ya, mungkin melalui sebuah peristiwa dan sebagainya. Udah pada berefleksi belum? Saya sih udah sih. Oke, okay, good. Cuman Dimas aja nih, yang lain, Jonathan? Saya sedang mencari makna kehidupan, Bu. Waduh, artinya jangan jauh-jauh ya, Jonathan ya. Tadi Jonathan bilang di depan laptop, maksudnya gimana tuh? Lagi magang atau gimana? Oh, enggak, Bu. Itu, jadi kan kemarin saya pakai komputer ya. Nah, kali ini saya pakai laptop, Bu, karena laptop saya kentang ya, jadi kayak kalau dihidupin kamera bisa meledak langsung. Oke. Soalnya ada 2 nih, oke. Ya Bu, sama saya nggak bisa buka kamera. Ini Bu, sinyalnya lagi nggak stabil. Ini aja tadi putus-putus sebenarnya Bu, saya ngikutin kelas. Oh gitu ya, jadi ini ya. Iya. Dimas ada di kota apa, Dimas? Saya sih di Tangerang sih, Bu. Oke, ya. Ya memang sih kadang-kadang sinyal itu. Ya, gitulah. Ngomong-ngomong kalian panggil saya kenapa nih? Ada yang mau dibantu apa? Oh, ya itu sih, Bu. Ini ya Jonathan. Silakan, Mas. Saya mau nanya, Bu. Itu kan ada tugas kelompok ya, Bu. Assignment 2 sama assignment 3 yang saya baca isinya yaitu assignment 2 itu kita proposalnya ya, Bu ya. Sebentar nih, agama ya. Saya buka dulu ya supaya kita sama persepsi ya. Yang agama kan ya? Iya. Oke, sebentar ya supaya. Terus pertanyaannya gimana, Dimas? Assignment 2 sama assignment 3. Nah, itu kita ngumpulinnya masing-masing tetap di satu web apa perwakilan aja ya, Bu? Untuk yang tugas kelompok ya. Yang tugas kelompok ya. Individu aja. Jadi masing-masing misalkan nih Dimas upload ya, tapi jangan lupa Dimas sertakan nama Jonathan, Stella, Andika gitu. Itu pasti sih. Nah, kumpulnya individu aja lah, uploadnya. Oke. Terus ada lagi pertanyaan. Itu kan yang saya baca, semen 2 sama semen 3. Itu semen 2 bolehlah karena bentuknya laporan atau proposal lah bisa dikirim. Nah, semen 3-nya itu kan video ya, Bu. Itu dikirim link-nya apa gimana, Bu? Link-nya aja. Nanti saya minta ketua kelas kok. Ketua kelas untuk bisa kumpulkan link-nya, taruh nanti di G-Drive, karena kan pasti besar sekali, kan? Oke. Iya, itu mungkin itu aja sih, Bu, yang ditanyain. Iya. Wah, gimana proposal kalian? Sudah jalan belum? Gimana, Jonathan? Kami sudah dapat konsep, Bu. Terus kami udah brainstorming juga, tapi belum kami masukin ke proposal buat secara formalnya gitu. Saya tunggu minggu ini ya, berharap bisa kalian ini ya. Audiensnya kami sudah ada juga. Audiensnya kami dari daerah masing-masing, ya kan, kayak? Iya, jadi semua umur, Bu. Oke, good. Semua umur, good. Nanti tolong cantumkan nama, kalau nggak ada institusinya nggak apa-apa. Tapi minimal nama, nomor handphone, kalau nggak mau nomor handphone ya alamat email lah ya, yang bisa dikontak. Baik, Bu. Oke, sukses ya, kalian bisa kerjakan dengan baik lah ya. Kalau ada kesulitan, jangan diem-diem, let me know, supaya kita nanti gimana nih solusinya, biar tetap kalian dapat yang terbaik. Ini pada semester berapa nih?
Saya 8, Bu. Waduh, udah mau selesai ya? Udah kerja saya atau 4, gimana? Oh, setengah lagi Jonathan. Ini samping sambil skripsian juga, Bu. Oh, ya. Aduh, ya. Semangatlah, Dimas. Pasti bisa lah. Biar cepat lulus ya. Amin. Pengen cepat kerja kan pasti. Amin. Iya. Ya udah, silakan diskusi ya, lanjutkan ya. Oke. Sip. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, aman kan? Iya, aman. Sip. As for help. Oh. Iya, pakai itu tadi aku. Terus untuk pertanyaan ini kita ini aja apa mau cari alternatif? Kalau emang mau ini aja cepat-cepat ditanyain tapi terus kan. Ya itu sih syarat gue sih, cuman enggak ada gitu loh. Yang mau ditanya tuh enggak ada. Iya, saking enggak adanya. Susah. Topiknya tuh susah. Mengenal Tuhan itu kan pribadi topiknya. Iya. Kasih itu aja deh. Enggak apa-apa.
Gue ada pertanyaan tapi sensitif nggak ya, kira-kira? Pertanyaannya apa? Gue coba kirim di chat. Gue udah coba kirim di chat. Eh, kayak gini bisa double nih nilai kita kalau kita nanya dua pertanyaan. Gak apa-apa sih kalau dari aku. Ya, jadi backup aja, cuman gue takutnya terlalu ini loh, terlalu gimana gitu. Coba baca dulu. Gak apa-apa mas. Kemarin kan katanya yang kayak gini poin-poin plus ya. Cuma gak tahu sih. Ya takutnya tiba-tiba dibawa ke Monas kan gak seru juga kan. Nah itu. Mas Samitnya nanya gitu. Enggak kok. Aman kan ya? Dilindungi sama Bu Oki. Aman. Kalau dari gue sih aman sih. Mungkin dari yang lain? Dari Kak Stelan Lika. Gimana aja ya? Ya udah aman lah, jadi backup atau enggak nanti ditanyain lagi deh. Kalau takutnya yang pertanyaan pertama diambil kan bisa pakai pertanyaan gue tuh yang itu.
Oke, saudara ya. Terima kasih sudah diskusi materinya. Juga saya bisa berinteraksi, mengenal saudara dengan lebih baik lagi, dan juga mengerti ya apa yang menjadi kesulitan saudara. Saya ya berikan encourage ya, support pada saudara. Mata kuliah ini sangat menghargai proses, jadi saya mendorong saudara untuk bisa mengerjakan semuanya dengan baik. Kalau ada kesulitan, let me know. Saya akan support supaya saudara bisa mencapai hal yang terbaik. Oke, karena tinggal waktu 10 menit, saya hanya akan minta respon dari berapa ya, tidak semuanya. Mungkin saudara bisa memberikan respon kepada Jessica Pamela, Dewa Wahyu, dan juga Karim. Silakan. Jessica Pamela, Karim, dan juga Dewa Wahyu. Bu, Karim perwakil saya ini, Bu, saya wakilin. Dia teman kelompok, saya nggak hadir. Oh, dia nggak hadir ya? Tapi tadi ada di breakout room, di main room masih ada. Nanti tolong, Gaby, tolong tanyakan ya, Gaby. Breakout room, Karim nggak ada sih, Bu. Oh, nggak, di main room. Jadi Karim itu tadi ada di main room, Ibu sudah kontak, tapi saya nanya kenapa nggak masuk di breakout room gitu kan. Nanti tolong tanyakan ya, Gap ya, kenapa nggak bisa join. Karim, Ibu masih nggak enak badan, setahu saya deh, terakhir COVID. Oh, ya, oke. Thank you infonya ya. Oke, sakit ya. Ya, dia COVID oh. Oke, kalau Jessica ini ya. Oke, thank you infonya Jessica. Kalau Dewa Wahyu ada update nggak, Gap? Ibu. Dewa Wahyu kayaknya dari tadi saya belum tahu sih Bu. Dewa Wahyu kalau Karim kebetulan teman sekelompok saya. Oke, nanti tolong ini ya, kontak Dewa Wahyu ya, apakah ada kesulitan. Dewa Wahyu juga tadi nggak breakout ya Bu. Iya, kalau Jessica dia ada kendala sih, Jessica Pamela. Oke, silakan Gap. Silakan Gaby sharing mewakili kelompoknya. Saya izin ngejawab pertanyaan Ibu dulu ya, Bu. Mm-hmm. Jadi tadi kita udah diskusi, saya, Kevin, dan Regina udah diskusi. Kan kebetulan saya dan Kevin satu agama ya, Bu, agama Islam. Regina, mm-hmm. Nah, jadi menurut kami kesimpulannya, kalau misalkan menurut pertanyaan Ibu, bagaimana kita bisa mendapatkan pengenalan dengan Allah melalui pengalaman-pengalaman pribadi? Menurut saya sebagai seorang yang beragama, pengenalan akan Tuhan itu sendiri nggak hanya kita dapetin dari kitab suci atau misalkan di Islam itu Al-Quran. Hmm. Jadi di dalam Islam kita kan punya kewajiban sholat 5 waktu. Nah, itu adalah salah satu contoh terkecil untuk mengingatkan kita kepada Tuhan atau kepada Allah. Karena secara nggak langsung, kita sebagai manusia, mungkin saya sendiri juga belum mempunyai kesadaran yang penuh, Bu, untuk sholat 5 waktu. Cuma terkadang ada dorongan dari orang tua, ngelihat teman-teman kita misalkan di kampus pada sholat, pada saat azan terus sholat, kita tuh punya rasa malu lah tersendiri untuk nggak sholat. Akhirnya ya udahlah ikut aja gue sholat, misalkan gitu. Tapi secara nggak langsung, secara alam bawah sadar kita tuh kita mempunyai iman. Artinya kita tetap beriman kan, walaupun misalkan kita sholat nggak khusyuk dan sebagainya, tapi secara nggak langsung kita menjalankan kewajiban kita sebagai seseorang beriman. Begitupun dengan agama Katolik. Kebetulan saya, Bu, pernah sekolah SMP di sekolah Katolik. Oh, oke. Walaupun saya Islam. Tapi emang waktu itu sekolahnya emang banyak yang Muslim juga. Dan kita kan secara nggak langsung, secara 3 tahun maksudnya ngikutin kan, menjalankan ada doa rosario, doa yang tadi Regina masih ingat saya juga, doa Angelus ya, itu kan juga sebenarnya dalam kewajiban mereka dalam agama Katolik juga dijalankan 4 sampai 5 kali kurang lebih, sama seperti orang Islam. Dan setahu saya emang agama Katolik juga sangat memiliki banyak peraturan-peraturan dalam beribadahnya, kurang lebih sama dengan Islam. Misalkan dalam beribadah mereka harus khusyuk, tidak boleh ada suara, atau seluruh gereja di Katolik, setahu saya seluruh dunia itu mempunyai ajaran yang sama pada saat khutbah. Kayak satu khutbahnya kan semuanya sumbernya di Vatikan. Nah, menurut saya, jadi dari 2 agama ini, Bu, agama Islam dan agama Katolik, kita sebagai orang yang beriman tuh sangat bisa mendapatkan
pengenalan akan Tuhan sendiri melalui pengalaman-pengalaman pribadi kita dalam kehidupan pribadi kita. Karena sebenarnya menurut saya Tuhan itu ada dalam hati kita sendiri sih, Bu. Jadi kita udah dikasih akal sehat, udah dikasih hati nurani, akal sehat, dan budi sebagai manusia yang bersosial untuk bisa selalu mengingat Tuhan, sehingga melalui Tuhan kita bisa memiliki kehidupan yang baik dengan sesama. Jadi gitu, Bu, cara menurut kelompok saya untuk memperdalam pengenalan akan Allah. Oke, okay, good ya. Bagus sekali ya, Gaby. Thank you ya for sharing ya. Appreciate ya. Oke, okay. Ini karena kita waktu tinggal 4 menit lagi, saudara ya. Saudara yang sudah menuliskan pertanyaan untuk kelompok 1, nanti kelompok 1 saya akan tetap minta untuk diresponin. Saudara bisa di WA ya, untuk bisa ketikkan dan informasikan ya di WhatsApp group saja. Nanti akan menjadi respon bagi kelompok yang tadi presentasi ya, untuk bisa diresponi. Itu saja dari saya. Satu lagi, saudara ada yang mau sharing dari hasil diskusi kelompoknya? Silakan, siapa saja. Oke, Arkam sudah, Arkam angkat tangan ya? Oh enggak ya, cuman ini ya. Oke, saya pikir angkat tangan. Angkat tangan juga enggak apa-apa, asal jangan angkat kaki ya, Arkam ya. Oke, ada yang lain yang mau sharing? Silakan, saudara. Siapa nih yang jarang bersuara nih? Ibu nggak pernah dengar suaranya nih. Dimas deh, Dimas. Dimas boleh ya? Silakan Dimas. Saya kurang lebih hampir sama kayak Gaby sih, Bu. Karena kan... Gimana nih? Sama di mananya nih? Ya, Gaby kan penjelasannya di luar kitab. Kalau di... di luar Al-Quran. Kalau saya mungkin bagian Al-Qurannya sih. Untuk di bagian Al-Quran kan kita mengenal Tuhan. Ya, saya Allah itu dari penciptanya bumi, langit, siang, malam. Oke. Okay. Itu paling mendasar di Al-Quran. Itu mengenal Allah dari situ. Terus sama mengenal keesaannya. Itu ada di salah satu surah. Nah. Surahnya kalau nggak salah Al-Ikhlas, itu mengenal keesaan Allah. Dan yang ketiga yang saya tahu dari dulu, dari saya ngaji sih, dari nama sama sifat-sifatnya. Mungkin okay. Itu aja sih, Bu. Okay. Ya selebihnya tadi yang dia jelasin. Oke, okay. Thank you ya Dimas ya for sharing. Good. Oke, okay, masih 2 menit, 1 menit terakhir sebelum kita closing ya. Nanti Gaby pikirin ya siapa yang mau doa tutup ya. Oke, satu lagi saudara, mungkin ada yang mau sharing dari apa yang didapat dari diskusi di breakout room? Hansel, bisa berespon nggak Hansel? Halo Hansel. Halo Bu. Bisa Bu. Katanya tidak ada audionya ya, Hansel? Ya, ya. Iya, tidak ada audionya ya. Oke, oke, mungkin ada something ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri kelas. Silakan, kita akan tutup dalam doa. Saya mendoakan saudara ya, tetap semangat, tetap berkarya, dan tetap sehat selalu ya. Oh, iya Hansel, Ibu nggak dengar suaranya Hansel. Iya, bukan hanya saya ya, Gaby dengar suara Hansel nggak? Di saya sih kedengaran Bu. Udah, oh. belum ada. Joso, hanya Joso yang kedengaran ya? Di saya ada tadi suara Hansel. Oke. Okay. Oh oke okay, oke, okay. Arkan dengar suaranya Hansel nggak? Coba Hansel. Dengar Bu, dengar Bu. Oh, saya ya. Berarti aduh maaf ya Hansel ya. Oke, okay, maybe next time ya. Oke, oke okay, Bu. Nggak apa-apa Bu. Oh, nah ini kedengaran Hansel. Loh, oh, terakhir malah dengar. Ya sudah Hansel, doa tutup deh kalau gitu. Boleh? Gitu ya, Gap? Iya Bu. Iya, boleh Bu. Ya. Doa tutup Hansel ya, kita minta ya. Boleh Ibu. Oke, okay, Hansel silakan. Kalau begitu, saya walaupun gak lancar buat buka apa bawa doa tutup. It's okay, it's mari okay. Teman-teman kita semua, kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing untuk menutupi kelas kita hari ini. Doa dimulai.
doa selesai. Terima kasih Bu dan teman-teman. Thank you ya Hansel. Terima kasih saudara ya. Salam sehat selalu. Selamat beraktivitas. Yeah. Sampai jumpa kembali 2 minggu lagi ya. Thank you. Ya yeah, terima kasih juga Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Nah, sama. Terima kasih Bu. Terima kasih ya, Kevin. Banyak Bu Oki. Sama-sama. Terima kasih Bu. Sama-sama Florence.